Andarahan tampil penuh energi di lini tengah PSM Makassar pada kompetisi Liga 1 2023. Tak ayal pelatih timnas Indonesia U22 Indra Syafri pun terkesima dengan performanya bersama tim Juku Eja. Di bawah tangan dingin pelatih Bernardo Tavares, PSM menjelma menjadi tim menakutkan di kompetisi Liga 1. Terbukti, Juku Eja menjadi kampion musim ini. Meski PSM banyak diperkuat pemain muda seperti Mufli Hidayat, Zaki Ashraf, Ricky Pratama, Victor Detan hingga Ananda Rahan. Kondisi itu tak lantas menjadi hambatan bagi PSM untuk bersaing di Liga 1. Bersama Zaki Ashraf, Victor Detan, dan Ricky Pratama, Ananda Rahan tampil memukau. Mereka sukses mengantarkan PSM U18 melaju ke 8 besar. Sayang langkah Ramang Muda terhenti usai kalah dari Persebaya Surabaya U18 dengan skor 3-1. Di musim selanjutnya, Ananda bersama beberapa rekan setimnya di Akademi PSM kemudian dipanggil mengikuti seleksi di tim senior. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut, pemain dengan tinggi 175 cm itu menunjukkan kualitasnya. Terbukti, pelatih Bernardo Tavares dibuat terpukau. Dirinya pun masuk dalam daftar skuad yang disiapkan membela Juku Eja di kompetisi Liga 1 musim ini. Ananda Rahan pun jadi pilar penting atas kesuksesan PSM menyabet gelar juara Liga 1 musim ini. Sejauh ini Ananda telah mencetak 2 gol dari 30 kali penampilannya bersama PSM. Pemain bernomor punggung 88 ini bahkan beberapa kali dinobatkan sebagai pemain terbaik tiap pekannya. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri pun turut memanggil Ananda Rahan untuk mengikuti pemusatan latihan persiapan SEA Games Kamboja 2023.